guys, kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan pastinya masih bersama gue, Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, gue mau update stok lagi di part ketiga karena banyak sekali mobil-mobil yang masuk ke Sinar Harapan Motor. Mobilnya jenisnya apa aja dan spesifikasinya seperti apa? Ikutin video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Dan share semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Mobil pertama yang gue hadirkan buat kalian semua, yaitu ini dia. Nissan Navara double cabin 4x4 transmisi otomatik dan tipenya yang sport fashion tahun 2012. Kilometer sudah 120 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 5 tahun 2022. Mobil ini tipe yang sport fashion karena dia punya box di bagian belakang dan looks-nya juga lebih keren karena lebih sporty juga sih. Dan pastinya gue buka harga kredit buat kalian semua di angka 235 juta rupiah. Kalian bisa bawa pulang nih mobil gagah yang paling banyak dicari karena penggerak 4x4 dan transmisi otomatik berbahan bakar diesel ke rumah kalian. Dan kalian bisa ajak-ajak keluarga kalian menikmati mobil ini. Mobil pejabat harga merakyat. Ini dia. Toyota Camry 3.5 tipe Q transmisi otomatik tahun 2008. Mobil ini di eranya banyak sekali pejabat-pejabat yang memakai mobil ini. Sampai saat ini pun mobil ini juga masih banyak dipakai oleh para pejabat. Dan mobil ini terkenal super enak dan pastinya super nyaman karena looks-nya keren banget. Dari segi spesifikasi, mobil ini pajaknya masih hidup sampai bulan 11 tahun 2021. Dan kilometernya sudah 200 ribuan. Ya, 200 ribuan kilometer yang cukup banyak. Tapi tidak masalah karena mobil ini servis record Toyota full lengkap dari pertama kali pemakaian mobil ini. Dari segi interior semuanya masih mulus, super mulus. Walaupun kilometer sudah 200 ribu, mobil ini dirasakan mobil seperti mobil di bawah 100 ribuan. Wow. Jadi teman-teman nggak perlu lihat dari sisi kilometer ya, walaupun sudah 200 ribu, tapi rasanya super nyaman dan pasti super enak. Mobil ini kita bandol di harga 140 juta rupiah untuk harga kredit. Kalian bisa bawa pulang mobil pejabat dan harganya sudah merakyat. Mobil berikutnya adalah mobil keluarga lagi yang paling banyak dicari. Ini dia. Innova GAT Diesel tahun 2013. Mobil ini banyak sekali dicari kalangan masyarakat, khususnya para keluarga pecinta mobil diesel. Sudah berbahan bakar diesel dan transmisinya otomatik. Wow, ini mobil super lengkap. Dengan spesifikasi kilometer baru 150 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 4 tahun 2022. Jadi mobil ini juga siap pakai untuk kalian ajak keluarga kalian menikmati mobil ini. Untuk harga, kita buka harga kredit di angka 175 juta rupiah. Kalian bisa bawa pulang Innova G-Matic Diesel tahun 2013 ke rumah kalian. Nissan X-Trail. Julukan yang Nissan pakai di mobil ini. 2014 sudah new model. Wow. Kelihatan mobil ini super ganteng dan super gagah karena berbasis SUV dan dia berkapasitas mesin 2500cc. Pajaknya bulan 12 tahun 2021. Kelebihan mobil ini sudah memiliki power back door dan kamera 360. Jadi teman-teman nyaman sekali berkendara memakai mobil Nissan X-Trail 2014 ini. So, langsung saja miliki Nissan X-Trail 2014 tipe 2.5 atau 2500cc cukup dengan harga 180 juta rupiah untuk harga kredit. Kalian bisa bawa pulang mobil ini bersama keluarga kalian.
mobil yang paling sangat banyak dicari kalangan mobil keluarga. Ini dia. Mumpung mobilnya baru masuk di Sinar Hapa Motor, ada Mitsubishi Xpander Ultimate Transmisi Otomatik tahun 2019. Mobil ini sangat sulit didapatkan, teman-teman, karena banyak sekali peminatnya dan stok mobil barunya juga sudah sangat terbatas. Jadi, mumpung lagi ada di Sinar Hapa Motor, kalian bisa langsung miliki segera Xpander Ultimate 2019 dengan spesifikasi kilometer baru 30 ribuan dan pajaknya sudah panjang pastinya, sampai bulan 5 tahun 2022. Mobil ini kita bandrol cukup dengan harga kredit di angka 210 juta rupiah. Kalian bisa miliki mobil paling enak, paling nyaman di kelasnya, dan paling enak buat kalian bersama keluarga kalian. Mobil Yaris tahun 2016. Biasa kita kenal dengan sebutan Yaris Lele. Kenapa? Karena kumisnya, grillnya seperti kumis lele. Yah, itulah yang orang-orang terapkan di mobil ini. Tahun 2016, kilometer baru 70 ribuan dan pajaknya sudah panjang sampai bulan 7 tahun 2022. Secara luar dalam semuanya masih full original. Dan mobil ini juga banyak sekali dicari buat kalian pecinta mobil untuk di dalam kota. Mumpung stoknya masih ada di Sinar Hapa Motor, kalian bisa langsung miliki segera dengan harga kredit di angka 165 juta rupiah. Bawa pulang Yaris Lele ke rumah kalian. Mobil berikutnya ini yang ada di samping gua cukup panjang karena mobil ini emang memiliki dimensi yang luar biasa panjang dan nyaman di kelasnya. Toyota Alphard SC Audioless tahun 2012. Mobil ini keluaran CBU Jepang karena tahun 2012 ada keluaran ATPM Toyota dan ada CBU Jepang. Dan ini adalah tipe CBU Jepang SC Audioless. Pajaknya masih panjang sampai bulan 11 tahun 2021. Dari sisi luar, ya mobil ini memang kelihatan mewah. Tapi harganya sudah mulai turun. Karena kalian cukup dengan membayar harga kredit 370 juta saja, kalian bisa miliki mobil super mewah ini bersama keluarga kalian, bersama pasangan kalian, bisa menikmati nyamannya menggunakan mobil Toyota Alphard SC Audioless tahun 2012. Mobil city car berikutnya yaitu Suzuki Swift ST Automatic tahun 2008. Mobil ini warnanya cukup limited yaitu burgundy. Biasanya kita kenal burgundy itu antara merah atau ungu. Dan mobil ini sudah berjalan kilometer 85 ribuan dan pajaknya sudah panjang sampai bulan 8 tahun 2022. Langsung saja kalian bisa miliki mobil ini cukup dengan membayar harga kredit 80 juta rupiah. Bawa pulang mobil super enak, super irit, dan super nyaman untuk kalian gunakan keliling kota Jakarta. Mobil terakhir di part ketiga yang gue hadirkan buat kalian semua. Honda Jazz RS tahun 2018 yang all new. Keluaran produksi terakhir dari Honda Jazz. Mobil ini sudah tidak keluar lagi di pasaran, guys. Mumpung mobilnya ada di Sinar Hapa Motor, mobil ini sangat limited sekali dan pastinya banyak sekali dicari masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan spesifikasi kilometer 40 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 5 tahun 2022. Ya, mobil ini banyak sekali peminatnya dan pecinta mobil Honda Jazz. Karena mobil ini sudah limited, wah, kalian buruan miliki segera dengan harga kredit di angka 225 juta rupiah. Bawa pulang Honda Jazz RS tahun 2018 ke rumah kalian.
Sudah banyak mobil-mobil yang gua hadirkan buat kalian semua. Ada double cabin, ada mobil sedan, ada mobil city car, ada SUV, ada MPV, bahkan juga ada mobil sekelas Alphard. So, tinggal pilih mau mobil yang mana, tentukan dari sekarang. Sesuaikan dengan budget kalian dan pastinya ajak keluarga kalian bisa test drive langsung. Bisa mau beli cash, mau beli kredit, mau tuker tambah, kita berikan yang terbaik buat kalian semua. Untuk informasi lebih jelas, untuk kalian tanya-tanya juga seputar stok-stok terbaru, kalian bisa hubungi kami di bawah ini. Follow juga Instagram kita di sinarharapanmotor_id dan TikTok kita juga di sinarharapanmotor_id. Tinggal pilih mobil-mobil yang mana yang sesuai dengan budget kalian. So, mobil yang ada di Sinar Harapan Motor semuanya bergaransi mesin, transmisi selama 1 tahun. Dan yang kedua, kita kasih free detailing mobil selama kalian pakai mobilnya. Jadi kalian nggak perlu lagi ke salon mobil, datang aja ke Sinar Harapan Motor, kita bikin kinclong mobil kalian seperti mobil baru. Dan banyak sekali promo-promo yang menarik buat kalian bawa pulang bersama keluarga kalian. Dan itu aja guys untuk informasi update stok pada hari ini. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.